wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. الحمد لله الذي جعل الدين رباطا متينا بين قلوب المؤمنين وأمر باتحاد وتعاون ونهى عن التنازع والتفارق في كتابه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نبيا بعده
اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أحب لأخيه ما يحب لنفسه. فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا معشر المسلمين رحمكم الله. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya serta anugerah keimanan kepada kita serta kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita bisa hadir di dalam melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu sholat Jumat berjamaah. Tak lupa saya selalu khatib pada siang hari ini, saya mengajak pada diri saya sendiri khususnya serta para hadirin, marilah kita senantiasa berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah, berusaha untuk mengkaji Islam secara sempurna, berusaha untuk mengamalkan Islam secara sempurna, dan berusaha untuk menyampaikan Islam sekuat tenaga. Dengan begitulah kita termasuk orang-orang yang bertakwa, dan dengan demikian kita akan mendapatkan kemudahan, keselamatan di dunia maupun di akhirat. Ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, akhir-akhir ini kita bisa melihat suatu fenomena di mana ikatan Islam, ikatan persaudaraan Islam tercabik-cabik antara umat Islam yang satu dengan yang lain, dibuat untuk saling bertentangan antara satu dengan yang lain. Kita bisa melihat realitas sesama muslim seakidah, mereka saling melakukan bentrok dan lain-lain. Perlu kita ketahui bahwasanya di dalam kehidupan ini tidak terlepas dari suatu skenario yang besar. Musuh-musuh Islam tidak akan senang dengan adanya persatuan umat Islam. Di dalam bukunya The Clash Civilization, The Samuel Huntington mengatakan, semenjak jatuhnya Uni Soviet, di dalam kekalahannya di dalam Perang Dingin, maka satu-satunya musuh utama dari Amerika adalah Islam. Karena secara aturan, secara akidah, itu sangat bertentangan dengan pandangan hidup mereka. Dan ini akan merugikan daripada mereka di dalam upaya untuk menjajah kepada negeri-negeri kaum muslimin. Di dalam buku Liberalisasi Pemikiran yang ditulis oleh Dr. Fahmi Zarkasi beliau menyampaikan satu tulisan yang dilakukan oleh Charlie Bernard, seorang tokoh daripada analisis politik Amerika yang ada di Asia Tenggara. Beliau menyampaikan bahwa kalau Amerika ingin menguasai negeri-negeri kaum muslimin, maka Amerika harus mengikuti apa yang dia teliti berupa makalah di dalam kelompok mereka yang disebut The Rand Corporation, adalah memilah-milah mana itu Islam modernis, Islam
fundamentalis, mana itu Islam tradisional. Dan salah satu pendapat beliau adalah pendapat dia, maka Amerika harus bisa mengadu domba antara mereka sehingga umat Islam itu menjadi lemah, sehingga umat Islam sangat mudah untuk dikuasai. Oleh karena itu ya masyarakat muslimin rahimakumullah, kalau kita menengok di dalam Al-Quran surat Al-Imran 103, Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, waqtasimu bihabrillahi jami'a wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Di dalam surat Ali Imran ayat 103 ini, asbabun nuzul ini dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwasanya kaum Ansor yang ada di Madinah pada waktu itu diprovokasi oleh orang Yahudi karena ingin bagaimana kaum Ansor yang terdiri dari suku Aus dan Khuzraj yang kemudian disatukan oleh Rasulullah SAW dengan akidah Islam, mereka saling bermusuhan. Maka orang Yahudi itu mengingat-ingat kembali bagaimana perang Buats yang hampir 200 tahun sudah terjadi, dan itu bagaimana mereka orang-orang Yahudi mengunggulkan antara suku Aus dan Khuzraj dengan membawa sair-sair yang kemudian hampir keduanya suku Aus dan Khuzraj itu berperang. Kemudian datang Rasulullah SAW, apakah kalian ingin membangkitkan kembali kejayaan kalian sedangkan aku masih ada di tengah-tengah kalian? Sehingga ketika itulah diletakkan semua senjata-senjata Aus dan Khuzraj yang mereka kemudian saling meminta maaf karena provokasi dari orang-orang Yahudi. Oleh karena itu ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ukhuwah Islamiyah yang sekarang ini mulai tercabik-cabik, maka kita sebagai seorang muslim harus berhati-hati bahwasanya kita adalah saudara antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu Rasulullah SAW menyampaikan, la yu'minu ahadukum hatta uhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna seseorang itu imannya sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Bagaimana Rasulullah SAW telah memberikan contoh dan para sahabat di dalam menyampaikan ukhuwah Islamiyah ini. Ketika itu datang seorang yang minta izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah izinkanlah aku untuk berzina. Ketika itu para sahabat hampir marah, ingin memukul orang itu, tapi kemudian dicegah oleh Rasulullah SAW. Kemudian beliau menyampaikan, bagaimana kalau saudara perempuanmu dizinai seseorang, apa kamu marah? Iya. Bagaimana kalau anak perempuanmu dizinai seseorang, apakah kamu marah? Bagaimana kalau istrimu dizinai seseorang, apakah kamu marah? Jawabannya ya semua. Demikian apa yang kamu lakukan, tentu saudara mereka, bapak-bapak mereka, suami dari perempuan yang kamu zinai, semuanya itu pun akan marah. Setelah itulah orang itu minta doa kepada Allah agar dia tidak lagi suka kepada zina. Didoakan oleh Rasulullah SAW. Justru kemudian dia mencintai, melindungi wanita, melindungi saudara-saudaranya, tidak lagi melakukan zina. Begitu juga ketika Rasulullah SAW didatangi sahabat yang pada waktu itu kelaparan, maka Rasulullah SAW mendatangi istrinya
Ya istriku, apakah ada makanan yang ada di rumah? Tidak ada, hanya seteguk air. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat, siapa yang sahabat di sini yang mau ditamoni? Maka sahabat Ansor mengatakan, saya. Maka sahabat Ansor ini pulang ke rumah mendatangi istrinya. Ya istriku, apakah ada makanan yang ada di rumah? Ada makanan untuk anak kita, bubur untuk anak kita. Maka si suami mengatakan, nanti malam kita kedatangan tamu dan kita akan berpura-pura bahwa kita itu ikut makan dan kenyang, dan lampu itu kita matikan dan anak-anak kita harus kita tidurkan. Dan makanan itu diberikan kepada tamu dalam keadaan gelap dan seolah-olah dia, dua orang sang istri ini, dalam keadaan makan dan kenyang hanya untuk demi saudaranya. Itu adalah akidah Islam yang luar biasa. Begitu juga di dalam perang Yarmuk. Di dalam perang Yarmuk, Al-Hudzaifah Al-Adwi dari sahabat Rasulullah, kemudian beliau pada waktu perang Yarmuk mencari keponakannya, dan ketemulah keponakannya itu dalam keadaan terluka dan hampir-hampir sakaratul maut. Kebetulan dia membawa air, dan air itu diberikan kepada keponakannya itu. Tapi keponakannya itu mendengar bahwa di sampingnya itu adalah saudara muslim yang juga terluka di dalam perang Yarmuk, dan kemudian dia menyuruh, berikanlah air itu kepada teman saya itu. Akhirnya teman yang mau diberi air oleh Hudzaifah Al-Adwi ini pun menolak, minta supaya diberikan kepada saudaranya yang terluka juga di sebelahnya. Akhirnya si yang terakhir, yang kedua tadi, temannya, keponakannya tadi, minta kepada diberikan lagi kepada keponakannya. Akhirnya ketiga-tiganya mementingkan saudaranya sampai dia meninggal. Inilah kekuatan akidah Islam yang dipegang oleh para sahabat. Bagaimana persaudaraan itu lebih penting dari segala-galanya. Oleh itu ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagaimanakah uhuwah itu tercerai-berai? Yang pertama adalah ananiyah. Yang pertama adalah egoisme, yaitu menjadikan hawa nafsu ini sebagai standar, bukan syariat Islam sebagai standar. Baik dan buruk diukur daripada hawa nafsunya. Sehingga pola-pola semacam inilah yang kemudian menimbulkan perpecahan kaum muslimin. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Mukmin ayat 153. Wa anna hadza sirati mustaqim fattabi'uhu wa la tattabi'us-subula fatafarraqu bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Sesungguhnya inilah jalanku, kata Rasulullah. Inilah jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, dan ikutilah jalan yang lurus, yaitu jalan Islam, yaitu jalan syariat Islam. Wala tattabi'us subula, janganlah mengikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqu, kalau kamu tidak mengikuti jalannya Allah dan Rasulnya, maka akan tercerai-berai. Ansabilihi, dari jalannya. Dalikum wasakum bihi la'allakum tattaqun. Dan itulah kami kabarkan, kata Allah, kabar kepada engkau agar kalian itu bertakwa. Sifat ananiyah inilah yang terjadi pada saat ini, yang kemudian menimbulkan rasa keakuan. Kalau tidak aku, salah. Kalau tidak kelompokku, salah. Dan ini yang kemudian terjadilah perpecahan. Jadi ketika ukuran kelompok, ukuran pribadi tidak diukur daripada syariat Islam, maka yang terjadilah akan terjadi perpecahan. Kesukuan diunggul-unggulkan daripada Allah dan Rasulnya. Kemudian inilah juga menimbulkan luar biasa perpecahan di antara kaum muslimin. Kita melihat bagaimana dulu suku Aus dan Khuzraj dipersatukan oleh Allah dan Rasulnya dengan akidah Islam. Bagaimana orang-orang Ansar dan Muhajirin yang mereka berbeda suku disatukan oleh Rasulullah SAW dalam satu keimanan, yaitu keimanan Islam.
Kemudian yang kedua adalah karena asobiyah. Asobiyah, ini yang dimaksud asobiyah adalah mementingkan kelompoknya, bukan mementingkan daripada Allah dan Rasulnya. Artinya bahwa ketika syariat Islam sudah menjelaskan bahwa itu salah, kemudian karena dia merasa kelompoknya, maka dia asobiyah membela daripada kelompoknya itu sendiri tanpa ada dasar, yaitu Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan syariat Islam. Oleh karena itu, ya masalah muslimin, ikhtilaf itu adalah biasa, tetapi perpecahan itu adalah sesuatu dalam Islam yang tidak terbiasa. Ya masyarakat muslimin rahimakumullah, Rasulullah SAW di dalam hadis muslim memang beliau pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar umat ini terlindung, agar umat Islam ini dilindungi Allah dari kematian wabah kelaparan. Dilindungi oleh, minta perlindungan kepada Allah agar umat ini tidak bisa dikalahkan daripada musuh-musuh selain Islam. Tapi kemudian Allah mengabulkan satu, yaitu bahwa umat Islam tidak dua, umat Islam tidak akan binasa oleh wabah kelaparan. Umat Islam tidak akan bisa dikalahkan musuh-musuh di luar Islam. Tapi umat Islam akan hancur ketika umat Islam saling bermusuh-musuhan, saling bermunuh-membunuh, saling menghina dan menghina di antara satu dengan yang lain. Itu adalah doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita sebagai seorang muslim, tentu dari hadis itu kita menginginkan tidak termasuk orang yang ingin menghancurkan sesama muslim, tetapi justru membangun peradaban Islam ini dengan ukhuwah Islamiyah. Karena kalau kita terjadi permusuhan, pertengkaran, yang senang itu adalah orang-orang non-muslim yang mereka punya prinsip bahwa kekayaan di dunia ini harus dimiliki oleh mereka. Dan kalau kita tidak bersatu, maka umat Islam akan menjadi bulan-bulanan bagi mereka. Ya masyarul muslimin rahimakumullah, bahkan betapa Allah Subhanahu di dalam Al-Qur'an, wa yusiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah, dalam surat Al-Hasyr ayat 9 tadi, bahwa mereka orang-orang Islam mendahulukan orang lain dan kebutuhan orang lain daripada yang lain, walaupun sebenarnya dia itu sangat butuh. Ya tadi asbabun nuzul daripada ayat ini memang ada terkait dengan apa yang saya sampaikan, yaitu bagaimana seorang muslim mendahulukan saudaranya yang kelaparan. Bahkan Rasulullah SAW tidak beriman, dia kenyang sesaat sedangkan tetangganya dalam keadaan lapar. Ini adalah suatu ikatan yang luar biasa yang dibangun oleh Allah dan Rasulnya, yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya melalui Al-Quran maupun Al-Hadis. Dengan demikian umat Islam senantiasa saling bantu-membantu satu sama lain, sehingga ikatannya luar biasa kuatnya, sehingga umat Islam disegani karena kemampuan dia bersatu padu untuk kepentingan masyarakat yang ada di dalam kehidupan ini, sehingga menjadi Islam yang rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutus engkau Muhammad kecuali adalah membawa rahmat bagi seluruh alam. Maka di dalam rahmat itu hanya ada di dalam syariatnya, bukan yang lain. Oleh karena itu kemakmuran, baldatun taibatun warabun ghafur, yang di dalam Al-Quran bahwa Islam itu membawa rahmat, itu adalah dengan berpegang teguh pada akidah Islam dan syariat Islam. Itulah yang akan membawa rahmat bagi kita semua. Ya, sampai Allah SWT mengatakan, lau anna 'alal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama' wal ard. Seandainya penduduk langit dan bumi ini beriman dan bertakwa, maka la fatahna 'alaihim barakatin minas sama' wal ard.
maka kami bukakan barbahnya itu dari langit dan bumi. Akan tapi mereka mendustakan, maka kami hukum mereka agar bisa akan merasakan apa yang mereka perbuat. Ya masyarakat muslimin rahimakumullah, demikian yang bisa sampaikan. Semoga kita selantiasa menjalin ukhuwah Islamiyah, menjalin ikatan Islam ini adalah dengan akidah Islam dan syariat Islam. Tanpa itu kita tidak akan bisa, justru akan tercerai-berai dan akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang ingin menghancurkan Islam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda waddinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la ilaha syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasulun nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya masyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita berdoa semoga kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa kaum muslimin bersatu padu untuk menjaga ukhuwah Islamiyah sehingga tidak tercerai-berai. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat salahiyai minhum balamat. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taufir lana wa tarhamna lana kunnana minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Allahumma arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma alib baina kulubina wa alib data bainina wa najina minal zulumati ilan nur. Wahdina subul salam wa janibna fawahisha ma zahara ma batana. Allahumma barik lana fi asma'ina wa basarina wa kulubina wa ajwajina wa ikhwanana minal muslimin. Rabbana wa tubu alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wala dhikrullahi akbar.